Annyeong Yeorobun. Balik lagi sama orang gabut yang satu ini. Setelah lama nggak muncul, akhirnya bisa bikin video lagi. Iya, walaupun nggak ada yang nonton juga. Kasian banget sih gue. BTW kali ini gue mau mereact MV baru nih dari NCT Dream Broken Memories. SM Entertainment telah memasuki prarilis mereka akhir-akhir ini, menggoda album yang diantisipasi dengan lagu lengkap beberapa minggu sebelum sisa lagu ditetapkan untuk dirilis. Mengikuti SHINee dan EXO, NCT Dream adalah grup berikutnya yang memberi kita gambaran tentang suara baru mereka. Sebelum lihat MV-nya, yuk mari like, subscribe, and comment. Cukup konsisten dengan jenis musik yang biasa dibawakan, pre-release single milik NCT Dream yang berjudul Broken Melodies. Jeno ganteng banget dah. Reng Jung suaranya selalu gue suka. Dengan lirik layaknya lagu belk, kesan yang diberikan oleh lagu ini menjadi sebuah anthemic ballad dengan produksi elemen gitar yang intense. Build up yang disertakan pada lagu ini juga sangat sempurna. Si Hai Chan, kalau lagu kayak gini selalu bikin candu deh suaranya. Dengerin deh. Jisung pertama kali lihat kayak bocah banget, sekarang udah gede aja. Berasa gua diingetin umur nih. Dan lagu ini memberikan sampaikan melalui liriknya. Untuk perihal vokal, artis-artis di bawah naungan SM Entertainment memang tidak pernah mengecewakan. Ketujuh member mampu membawakan kemampuan vokalnya dengan sempurna dan membawa melodi dari lagu ini lebih hidup. Yang membuat lagu ini lebih spesial adalah pada part solo mereka di bagian versi dan chorus. Meskipun demikian, para rapper ini tetap memberikan rap yang powerful pada lagu Broken Melodies. Lirik lagunya yang menceritakan tentang keluh kesah dalam menjalani hubungan long distance relationship, di mana berhubungan via telepon menjadi coba semacam menginjak-injak stadion glam rock. Ini lebih seperti balada anthemic daripada latihan. Membangun klimaks yang jujur untuk kebaikan, membuatnya memuaskan dan didengarkan sepenuhnya. Saya terkejut dengan jembatan dengan cara yang baik, tidak mengharapkan instrumental dan penampilan. Tapi rasa teatrikal ini terjalin di seluruh track. Dengarkan saja vokal. Latar yang lapang selama bagian refrain sangat glamor, memang. Yap, itu dia MV-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.